Kai, diete. Welcome back to Cucu Channel. Hai semuanya, kali ini saya ingin bermain One Punch Man The Strongest. Dan kali ini teman-teman, saya ingin melakukan draw pada Kipsek dari Tatsumaki. Dan kalau kita lihat attack dari Tatsumaki saya masih kecil ya teman-teman, sekitar 95.000 saja. Dan di sini Kipsek dari Tatsumaki saya masih bintang 2. Maka saya akan melakukan draw. Dan kalau saya mendapatkan black gown ataupun gown hitam ini teman-teman, maka saya bisa melakukan perubahan pada Kipsek dari Tatsumaki. Dan Tatsumaki saya tersenyum teman-teman. Kalau kita lihat, dan semoga saja itu pertandingan baik. Dan di chat dunia ini saya sedang bertanya teman-teman, apakah ada yang punya King Blessing atau tidak, karena kita semua tahu bahwa King Blessing bisa meningkatkan rate up teman-teman. Dan di sini Evo mempunyainya teman-teman. Dan di lain pihak, teman klub saya ada yang berhasil mendapatkan KS dari Tatsumaki atau Kipsek dari Tatsumaki ketika dia hanya menggunakan 10k saja teman-teman. Jadi saya rasa saya akan coba. Meskipun stok diamond saya tidak terlalu banyak, mungkin saya hanya bisa melakukan gacha sampai 18 kali saja. Di sini stok di email saya sekitar 900 ya teman-teman, hampir 1000 diamonds. Dan di lain pihak saya mempunyai stok juga diamonds pada bagian level yang masih belum saya claim teman-teman, yaitu sebanyak 1200. Dan kalau kita muncul pada hero dan monster, saya mempunyai tabungan dari diamond juga teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini saya mempunyai tabungan sebanyak, di bagian rewardnya saya mempunyai tabungan sebanyak 500 gem ya teman-teman. Jadi kalau kita total-total saya mempunyai 3000 diamond ya teman-teman, yang masih belum saya claim. Jadi kita coba saja apakah saya bisa menang atau tidak. Dan sebelumnya kita ambil terlebih dahulu ya teman-teman, King Blessing ini ataupun Conquer, Conquer Blessing ya teman-teman. Dan mungkin saya akan juga mengikuti partinya, meskipun partinya hanya S. Semoga saja ini pertanda yang baik. Jadi kita like saja dan kita berikan impression ya teman-teman, ataupun tanggapan kita terhadap dia. Semoga saja saya bisa mendapatkan KS dari Tatsumaki itu teman-teman. Jadi untuk mengetesnya kita akan melakukan gacha terlebih dahulu pada free ya teman-teman, free dari tiket supply depot ini. Wow, saya mendapatkan sigil teman-teman, dan sepertinya ini cukup bagus. Dan untuk gear materialnya kalau kita lihat, saya akan mendapatkan, oke, hanya kristal core teman-teman. Dan kalau kita cek pada bagian hero apakah King Blessing ini bekerja atau tidak, semoga saja saya bisa mendapatkan SSR ya teman-teman, ataupun SR, karena di sini kita lihat saja apakah saya bisa mendapatkan SR ataupun SSR. Karena kalau kita melakukan King Blessing seharusnya rate up-nya bekerja teman-teman, tapi kenyataannya saya hanya mendapatkan hero R saja teman-teman. Baiklah baiklah, kita coba ambil lagi King Blessing ini, mungkin kurang bekerja teman-teman. Lalu untuk berikutnya kita akan menuju pada bagian rumah lagi. Kita lihat senyuman dari Tatsumaki itu teman-teman, dan dia tersenyum teman-teman. Semoga saja ini pertanda yang baik terhadap draw saya. Dan saya akan mengambil dulu chest dari klub ini, dan kita lihat teman-teman apakah orange saya ini mendapatkan sesuatu yang bagus. Oke, hanya mendapatkan ungu gear saja teman-teman, dan ability-nya kurang bagus teman-teman. Baiklah baiklah, lalu pada bagian gear orange ini apakah saya bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Kita lihat teman-teman, wow, hanya defend attack teman-teman. Sepertinya meskipun saya telah melakukannya pakai King Blessing, item yang saya dapatkan kurang bagus ya teman-teman. Saya sudah menggunakan King Blessing meskipun saya mendapatkannya dari teman ya teman-teman, bukan dari saya pribadi. Jadi kita ambil saja hadiahnya pada Fun Claw mesin ini, dan kita langsung lakukan saja teman-teman. Dan kita lihat, oke, kesempatan pertama masih item biasa teman-teman. Dan saya ini hanya menggunakan pakai koin gratisan saja teman-teman. Dan kita coba lagi. Wow,
hanya item biasa lagi teman-teman. Jadi kita coba tekan-tekan lagi, apakah dia tersenyum? Oke teman-teman, dia tersenyum teman-teman. Jadi semoga saja itu pertanda yang baik. Oke, saya sudah melakukan 3 kali draw. Saya sudah menggunakan blessing, saya sudah Tatsumaki, saya sudah tersenyum. Tapi alhasil hadiahnya biasa saja teman-teman. Oke, yang keempat juga biasa saja teman-teman. Dan kali ini saya akan menggunakan gems ya teman-teman. Dan gacha yang keempat atau yang kelima ini saya hanya mendapatkan Saitama Coins. Kita lanjutkan lagi yang keenam nih teman-teman. Ini yang keenam dan saya mendapatkan ungu teman-teman. Wow. Padahal ungu ya teman-teman, tapi item yang saya dapatkan kurang bagus. Dan kalau kita lihat di sini Tatsumakinya sepertinya tidak tersenyum lagi teman-teman. Apakah dia menyesal atau dia menyesal akan hadiah yang saya dapatkan, saya tidak tahu. Kita ambil lagi atau kita melakukan draw lagi. Dan kalau kita lihat, wow, hanya hadiah biasa teman-teman. Dan ini yang draw yang ke-8 kita lakukan lagi teman-teman. Dan itu item ungu teman-teman. Oke. Aneh sekali teman-teman, padahal itemnya ungu tapi hadiah yang saya dapatkan adanya hanyalah hadiah biasa. Apa mungkin harus warna merah ya teman-teman baru bisa ya bisa menemukan sesuatu yang bagus. Oke teman-teman, saya sudah melakukan 10 kali draw tapi alhasil hadiah yang saya dapatkan hanyalah hadiah biasa teman-teman. Jadi kita spend lagi sampai semua jam saya habis ya teman-teman. Dan ini item ungu lagi. Wow, hanya hadiah biasa teman-teman. Sepertinya kapsul atau item ungu atau warna yang berbeda itu tidak berpengaruh teman-teman. Dan ini yang merah. Oke, jadi sepertinya warna dari kapsul ini tidak berpengaruh ya teman-teman. Hadiahnya bagus atau tidak. Jadi untuk kita lakukan lagi pada gacha yang ke-7 atau draw yang ke-7 teman-teman. Oke, saya sudah melakukan 7 kali teman-teman atau 13 kali teman-teman. Saya masih belum bisa mendapatkan star maupun background itu ya teman-teman. Ataupun ground hitam, jadi kita lakukan lagi. Wow. Lagi-lagi teman-teman saya telah melakukan 14 kali teman-teman. Dan kita lakukan lagi yang ke-15. Dan itu item merah teman-teman, apakah itu bagus? Oke teman-teman, sepertinya warna dari kapsul itu tidak membuahkan hasil ya teman-teman, atau tidak berpengaruh apa-apa. Jadi kita lakukan lagi pada yang ke-16 kali teman-teman. Dan yang tersisa itu item yang bagus semua teman-teman. Wow, saya mendapatkan star assassin teman-teman. Baiklah. Sisa 4 item yang bagus-bagus semua teman-teman. Jadi saya sepertinya harus membuka tabungan nih teman-teman, yang ingin saya simpan tapi alhasil atau pada kenyataannya saya harus menggunakannya. Jadi kita klaim saja. Dan kita lakukan lagi teman-teman, apakah kesempatan saya yang ke-17 ini bisa berhasil atau tidak teman-teman. Wow, hanya mendapatkan Ascent Supply Token. Baiklah, sebenarnya itu cukup bagus teman-teman, meskipun hadiah utama adalah Black Gown nih teman-teman. Jadi saya sudah dari awal saya bilang bahwa saya hanya bisa melakukan gacha ataupun draw ini sebanyak 18 kali. Jadi saya akan membuka tabungan sisa saya dan saya akan melakukannya teman-teman. Jadi kalau saya tidak dapat ketika saya melakukan 18 kali draw, sepertinya itu sungguh sangat menyesalkan teman-teman. Sungguh sangat tidak enak atau itu sangat buruk ya teman-teman. Kita ambil tabungan lagi yang saya punya di Hero X Monster. Lalu apakah teman-teman ketika melakukan Fun Clown Machine ini teman-teman mendapatkan hadiah utamanya atau tidak teman-teman? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar.
Semoga saja pada kesempatan saya yang ke-18 kali ini saya bisa mendapatkan gaun hitam itu, teman-teman. Karena jujur saja saya sangat ingin mendapatkannya, karena itu bisa memperkuat Tatsumaki yang saya punya. Dan seperti biasa kita tekan-tekan lagi dan dia tersenyum, teman-teman. Semoga saja senyuman kali ini tidak palsu ya, teman-teman. Jadi kita langsung lakukan saja draw pada ke-18 kali untuk mendapatkan fisik dari Tatsumaki, teman-teman. Wow, saya gagal, teman-teman, untuk mendapatkan gaun hitam dari Tatsumaki. Saya telah menghabiskan semua diamond yang saya punya dan tersisa 2 kapsul yang saya masih gagal, teman-teman. Baiklah. Oke, teman-teman, ini sudah keesokan harinya, dan di esokan harinya saya telah mengumpulkan diamond sebanyak 1200, teman-teman. Dan ketika saya hitung-hitung, sepertinya saya bisa melakukan satu kali lagi, teman-teman. Walaupun kapsulnya tersisa 2, dan ketika saya bertanya di klub apakah sebaiknya saya melakukan draw lagi atau tidak, tapi teman di klub saya berkata lanjutkan saja karena kesempatannya tinggal satu kali lagi dan saya sangat disayangkan, teman-teman. Ketika saya menyerah di tengah jalan, jadi saya akan coba lakukan draw lagi, dan kesempatan saya hanya tinggal 50 banding 50 saja, teman-teman, karena kapsulnya tersisa 2. Dan kesempatan saya untuk mendapatkan diamond yang saya punya hanya bisa cukup membeli satu kali kesempatan saja, teman-teman, sehingga probabilitas yang saya punya atau kemungkinan yang saya punya hanyalah 50 banding 50. Dan kali ini kita buang sial terlebih dahulu ya, teman-teman, atau lebih tepatnya kita akan melakukan gacha pada epic dan elite. Dan betul, teman-teman, saya hanya mendapatkan end hero. Dan kalau di elite, teman-teman, kalau kita lihat, kita rekrut satu kali dan wow, saya hanya mendapatkan air hero, teman-teman. Sepertinya saya telah cukup membuang sial kesialan yang saya punya. Dan kita langsung saja, teman-teman, kita lakukan gacha karena kesempatan atau draw nih, teman-teman, karena kesempatan saya untuk mendapatkan gaun dari Tatsumaki itu hanyalah 50 banding 50, teman-teman. Apakah saya bisa mendapatkannya atau tidak, teman-teman? Kita lihat sama-sama. Wow, teman-teman, siapa sangka kesempatan saya yang ke-14 kali, yang ke-19 kali, saya bisa mendapatkan black gown nih, teman-teman, ataupun gown hitam dari Tatsumaki, dan itu cukup bagus, teman-teman. Sepertinya saya seharusnya mengucapkan terima kasih pada teman di klub saya, karena support atau bantuan dari teman klub saya berhasil melakukan draw lagi, atau saya mempunyai keberanian untuk melakukan draw lagi, dan saya mendapatkan gaun hitam itu, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini attack pada Tatsumaki saya masih 94 kali, teman-teman. Dan di sini efeknya bisa mencap skill ultimate-nya bisa sampai 120%, teman-teman. Dimana pada saat keepsake-nya bintang 2, kalau kita lihat skill ultimate dari Tatsumaki hanyalah 100% saja, teman-teman. Jadi kalau kita melakukan upgrade pada keepsake dari Tatsumaki, maka skill-nya akan berubah, teman-teman, dari 100% menjadi 120%. Dan kita lakukan saja, teman-teman, kita ascension dan kita akan melihat skill ultimate dari Tatsumaki, teman-teman. Wow, attack-nya hanya bertambah 4k saja, dari 94 menjadi 98. Sepertinya 10%-nya tidak terlalu banyak, teman-teman. Kita akan melawan adik ini ya, teman-teman, ataupun teman klub saya, dan dia berada di ranking 30, teman-teman, di arena, sedangkan ranking yang saya punya tuh hanyalah ranking 50-80 saja, teman-teman. Kemungkinan besar saya akan kalah ketika saya mencoba PvP dengan teman klub saya ini. Tapi it's okay, karena di sini saya hanya ingin menunjukkan skill dari Tatsumaki, teman-teman, atau skill ultimate dari Tatsumaki, teman-teman. Dan kita lihat saja. Dan inilah skill ultimate dari Tatsumaki, teman-teman. Wow, efeknya betul-betul berbeda dan sangat sakit, teman-teman. Jadi saya rasa cukup sekian mengenai informasi dari gacha untuk keepsake dari Tatsumaki yang saya punya.
See you in the next time and bye-bye.